faktanya bahawa semakin kurang ketenangan dalam kehidupan manusia. Ya, bukti orang yang mengalami depression, anxiety, ya, stress, kemurungan semakin bertambah. Pada 2011 hingga 2015, ya, Kementerian Pelajaran waktu itu mendedahkan bahawa di kalangan para remaja, 5 orang seorang daripadanya mengalami tekanan mental ataupun tidak sihat dari segi kesihatan mental. Jadi ini menggurunkan kita kerana remaja, orang yang belum banyak komitmen lagi. Dia tak ada isteri, dia tak ada suami, dia tak ada anak-anak, belum ada lagi masalah. Tapi itu pun dah menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi. Ini membimbangkan. Pada 2016 contohnya, dibuat kajian di kalangan orang dewasa. Ya, kalau kita lihat, 1 daripada 3 orang mengalami masalah mental. Masalah mental ni bukan kita kata gila, bukan. Yang itu dah ekstrim lah. Tetapi yang dikatakan tekanan jiwa, stres yang keterlaluan, anxiety, kata emptiness, kosong, rasa tak tahu nak buat apa dalam kehidupan ni, boring yang keterlaluan, ya dan sebagainya, ini sudah juga semakin meningkat. Sebab tu Dr. Ruzita Jamaluddin, ya, seorang ketua bahagian psikiatri di universiti di Hospital Perlis, mendedahkan pada tahun 2020, ya, tahun ini, ya, penyakit mental akan menjadi bilangan orang yang mengalami penyakit mental akan menduduki tempat kedua selepas pesakit jantung. Dan UNESCO mendedahkan bahawa pada 2030 nanti pembunuh utama dunia bukan kencing manis, ya, bukan diabetes, bukan lemah jantung dan sebagainya, tetapi pembunuh utama dunia ialah penyakit mental. Jadi ini yang kita kena bincangkan, kenapa bila kita kata penyakit mental, ya, memang ada yang bersangkutan dengan baka, ya, tetapi kebanyakannya ialah faktor-faktor yang datang daripada luar tak mampu ditangani oleh jiwa dan hati manusia, ya, masalah hardware dan juga masalah softwarenya, insyaAllah. Baik, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, itu akibat di dunia. Mari kita lihat akibat di akhirat. Kalau hati kita tidak tenang di dunia ni, macam mana akibatnya, ya, di akhirat nanti. Subhanallah, kita dapat pandangan-pandangan orang yang ada mukasyafah, orang yang ada pandangan mata hati basirah, ya, ulama-ulama kita, orang-orang alim kita mendedahkan bahawa, ya, di dunia ini ada syurga. Sekali lagi saya tegaskan, di dunia ini ada syurga. Syurga itu dipanggil al-jannatul ajilah, syurga yang disegerakan. Ya, syurga yang disegerakan itu apa? Al-jannatul ajilah itu apa dia? Mereka menegaskan lagi, al-jannatul ajilah itu ialah qalbun salim, hati yang sejahtera. Ya, yang mana, ya, mesti kita dapat hati yang sejahtera di dunia ini. Sebab apa? Mereka menegaskan lagi bahawa siapa yang tidak mendapat qalbun salim, siapa yang tidak dapat syurga di dunia ini, mereka tidak akan dapat syurga di hari akhirat nanti. Jadi indikator, petunjuk untuk kita mendapat syurga di akhirat, kita dapat syurga yang disegerakan di dunia. Artinya hati kita tenang. Kalau hati kita tenang di dunia, ya, itu satu petunjuk yang kita akan dapat ketenangan yang hakiki dan abadi di akhirat nanti. Hati yang tenang ni apa? Hati yang kuat tauhidnya dengan Allah. Hati yang sabar dengan ujian Allah. Hati yang redha dengan ketentuan Allah. Hati yang kana'ah dengan pemberian Allah. Hati yang kurang dan terkawal sifat-sifat mazmumah. Ini yang dikatakan qalbun salim. Subhanallah, inilah yang dikatakan perjuangan kita yang mesti kita dapat. Tidak dapat, tidak, mesti dapat. Ya, bukan ini sunat, bukan, ini wajib. Mendapat qalbun salim ni wajib. Kerana kalau kita tidak dapat qalbun salim, hati kita kacau bilau, haru biru dan sebagainya, subhanallah, ya, artinya ini bahaya. Ini bahaya. Penderitaan kita bukan sahaja berakhir dengan kematian, tapi akan bersambung selepas kematian. Mati bukan pengakhiran. Mati bukan pengakhiran. Mati adalah satu permulaan kepada satu kehidupan yang tak mati-mati lagi. Jadi artinya kalau kita derita di dunia, derita itu akan membawa ke alam kubur, derita itu akan bersambung ke alam mahsyar, dan kemudian derita itu akan sambung ke alam neraka. Artinya mari kita bersyukur hari ini kita masih ada nyawa lagi. Artinya modal kita untuk mendapat qalbun salim masih ada. Masih ada. Artinya, ya, sebelum saat kematian kita, katalah kematian kita sudah ditentukan esok,
sebelum datangnya esok, hari ini mesti dapat kalbun salim walaupun sedetik. Ya, kalau tak dapat, artinya kita akan bersambung di dunia dan juga di akhirat.